indah jalan tol Kayu Agung Palembang sepanjang 42,5 km sudah selesai, sudah rampung dan siap untuk digunakan pada hari ini. Jalan tol ini adalah poros terpenting dari jalan tol Trans Sumatra. Poros utama, backbone, Sumatera bagian selatan. Ruas terakhir yang menghubungkan pelabuhan Bakoeni bisa tembus sampai ke Palembang. Dengan selesai dan beroperasinya jalan tol ini, jarak tempuh dari Bakoeni ke Palembang yang berjarak 373 km yang biasanya ditempuh, ini saya mendengar, biasanya ditempuh 12 jam perjalanan darat. Sekarang hanya perlu waktu 3 sampai 3 setengah jam. Ini akan menjadi sebuah lompatan besar karena menghemat waktu. Waktu tempuh hingga 75%. Dan efisiensi ini jelas akan memberikan kontribusi pada penurunan biaya logistik dan akan memberikan competitiveness, daya saing yang besar bagi Palembang, bagi Lampung. Hadirin yang saya hormati, jalan tol ini tidak hanya menghubungkan antar wilayah, antar daerah, tapi juga untuk membangkitkan perekonomian di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mengembangkan simbol-simbol pertumbuhan ekonomi yang